Ngeri banget nih, seorang wanita asal Indonesia setiap hari tidur sama pocong. Kok bisa ya? Jadi awalnya cewek ini lagi cari boneka di toko sama pacarnya dan ternyata di situ ada pocong. Akhirnya karena cewek ini suka sama pocong itu, langsung aja dia beli dari toko aneh ini. Bahkan orang lain pada beli pocong juga sampai kehabisan. Ternyata pocong-pocong itu dijual untuk temanin orang-orang yang kesepian saat tidur malam. Nah, yang mau tidur di surga langsung like dan subscribe ya. Terus komen amin. Yang pilih neraka dislike aja.